Solution and disease commitment is of course to use this fantastic wellness product range every day and to share my results with everyone. But it's also to support you to be very successful in promoting the fantastic wellness range to your people and to make sure that you become even more successful with your ordinary business. Good morning. It's also a very special day for me to meet all of you here at the Diamond Conference in Los Angeles, in Hollywood. It's amazing. How do you feel? And you got your pin? Yeah? You have received your Los Angeles for the Diamond Conference. Ada Los Angeles pin untuk Diamond Conference. I have another pin here as well. Dan seperti teman-teman lihat, saya juga punya satu lagi pin. Actually from San Francisco. Yang mana ini merupakan pin dari San Francisco. Kita punya executive conference pada saat itu. And I really recommend you luar biasa sukses pada saat itu. That you attend, you qualify and you attend the executive conferences. And next year we are going dan to Africa. Tahun depan kita akan pergi ke Afrika. Kita juga akan memiliki executive and diamond conference di sana. Di Zambesi untuk executive conference. Really great, and I would like to speak quickly to you about a few things. First, some achievements. Aku akan menjelaskan beberapa hal ke teman-teman semuanya secara cepat. Having a very exciting part where I'm going to tease you a bit about all the things that we're going to speak about today, about the future. Dan saya akan memberikan sedikit clue atau petunjuk apa yang akan saya berikan untuk hari ini, memberikan apa informasi apa saja yang akan kita dapatkan di 2023 ini. Jika kita lihat mengenai achievement atau di 2023, banyak sekali sukses dan juga stability dalam 55 tahun ini, seperti yang Magnus katakan, walaupun banyak tantangannya, tapi tetap kita bisa memberikan result yang cukup baik, yang stabil, dan memberikan kesempatan social selling ini. Ada beberapa achievement yang saya akan jelaskan saat ini ke teman-teman semuanya. Yang pertama adalah conferences kembali lagi hadir, teman-teman. We have been suffering for many years not having conferences. Beberapa tahun yang lalu kita tidak memiliki conference. The conference program and the events program in all the markets in Oriflame. And we were early out. When other companies didn't dare, we were the first ones out having the conferences.
Dan Orison merupakan salah satu perusahaan yang pertama yang lebih awal melakukan conference lagi teman-teman setelah pandemi kemarin. Diamond and Executive Conference for the CIS region in Abu Dhabi. Dan yang pertama kita lakukan untuk CIS market ada di Dubai Abu Dhabi. Dan sekarang hadir di sini. Seperti yang kita lihat, ada beberapa perubahan akhir-akhir ini di beberapa negara. Memang agak tantangan juga untuk teman-teman yang mendapatkan visa untuk bisa hadir di sini. Mari kita berikan apresiasi teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah mendapatkan visa untuk bisa hadir hari ini. And one highlight from the conference is obviously when we were sedikit highlight Dubai, dari Dubai teman-teman pada saat conference pada saat itu. Dan kita punya Oriflame logo di Burj Khalifa. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dan juga kita memberikan rekognisi yang sangat luar biasa. Moving on, another great achievement is in the sustainability area. Dan jika kita berbicara tentang sustainability, kita juga can we take? Yeah, thank you. In the sustainability area, and Oriflame has for many years worked very hard. Oriflame sendiri sudah bekerja sangat luar biasa, teman-teman, dan diberikan penghargaan sebagai climate leader in Europe oleh Financial Times dan Statista di 2021 dan 2022. Then of course in the product area, you know, consumers, they just love our products. Untuk di produk area, konsumen memang membeli banyak sekali produk-produk kita. Mereka suka produk kualitinya dan memakai produk tersebut. Dan kita pun ingin sekali memberikan pengalaman yang luar biasa dan mengajak lebih banyak lagi untuk teman-teman bisa menggunakan produk Oriflame. Dan asal teman-teman tahu, setiap detiknya 8 produk Oriflame terjual di seluruh dunia. Dan wellness tersebut, dan wellness juga ini merupakan salah satu produk dengan pertumbuhan yang sangat cepat, yang lebih cepat di antara kategori lainnya. We actually are selling last year. Pada tahun kemarin kita telah menjual 10 juta porsi shake, di mana ini salah satu achievement yang sangat luar biasa. And the wellness area is so exciting, and we have so many great things happening here, and one of them are the wellness clubs. Where we see a big opportunity. Dan salah satunya juga ada wellness club, di mana sudah 5,000 certified wellness club coaches. Wellness club coaches who can conduct the wellness clubs in the different markets around the world. Really exciting opportunity, and we will continue to certify more coaches during this year. Dan kita juga ingin mengusahakan lebih banyak lagi yang bisa certified di tahun ini, agar bisa lebih baik lagi dalam mempromosikan produk-produk wellness yang kita punya. Jika kita lihat Race 55, teman-teman masih ingat tentang Race 55? Ini adalah tentang rekrutmen, tentang activity, dan juga pengembangan atau development. Dan kita bisa lihat progresnya di bisnis app. We learned that gamification is something that we will continue to invest into, and you will later today hear more about different things we do in this area. And we had 40,000 brand partners participating. Di mana kita punya 40,000 brand partners yang mengikuti Race 55 ini. When we met in Dubai, we said that pada saat kita ketemu di Dubai, kita berbicara tentang rekrutmen. Dan jika kita lihat dari September sampai Desember, kita sudah Do you think we made it? Tick off.
Yes, kita achieve, kita meraih 1 juta rekrutmen selama September sampai Desember. Then we have a success plan. Even though it's been difficult, dan kita punya success plan, walaupun beberapa ada perbedaan di berbagai market. Tentunya tetap kita punya beberapa leaders yang sudah achieve di berbagai titles. Beberapa hal seperti ini, director team, gold team, diamond team. Dan kita juga ada 12 orang di executive team. Dan ada 3 orang di president level. And the very best performance is actually that we had. Dan performance yang terbaiknya kita di Desember punya Gold President Director. Gold President Director in Mr. Hai and his Mr. Hai, Nguyen Hai dan Chao Hien dari Oriflame. Our achievements during the year is of course the e-catalog. Pencapaian lainnya di tahun kemarin adalah tentunya e-catalogs. Kurang lebih sudah 14 juta e-catalogs tersebar. Teman-teman bisa share e-catalogs ini ke semua orang melalui mobile dan sangat mudah dan sangat interaktif. Teman-teman bisa klik dan juga kita lihat ada 20 order per detiknya. Actually, we have a very sophisticated system that actually can handle 20 orders per second in during peak times. And this is actually more than Amazon can do. So it's a very sophisticated system and a strong foundation. Dan sistem ini tentunya bisa menghandle 20 order per tiap detiknya, teman-teman. Bahkan ini melebihi Amazon. Selain itu, kita membuka market baru di Jerman. And Germany is the number one direct sales market. Di mana Jerman tersendiri itu merupakan nomor satu direct sales market di Eropa. And we have opened for seamless international sponsoring. And already there are leaders around the world who has started networks through relatives and acquaintances in Germany. So a great opportunity, really. So, dear colleagues, if we look at last year, it was a jika kita lihat tahun kemarin, teman-teman. Still, as you can see, Oriflame prevailed. We made it. We are building the company. Seperti yang teman-teman lihat, Oriflame berhasil melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa. Making it. We made it. 2022. And now we're going to talk about this. Dan sekarang mari kita bicarakan tentang tahun ini, tahun baru, harapan baru. Dan saya juga punya Magnus just launched the heart to heart theme. I think it's a fantastic theme. Punya feel yang sangat bagus untuk 2023 ini, teman-teman. Di mana theme yang sudah dijelaskan oleh Magnus, heart to heart atau hati dari hati ke hati, di mana kita bisa mensupport tim kita lebih dekat lagi, lebih dari hati ke hati lagi untuk berbicara tentang bisnis, tentang aktivasi, tentang rekrut. Dan jika kita melihat the Oriflame brand experience, kalau kita bisa lihat lagi, relate dengan heart to heart theme ini, teman-teman. Jika kita lihat, this is a year where we will accelerate growth, where all of you will have the opportunity to take a new title, and
It's very exciting, and during the day today you will learn so many new things. Pada hari ini teman-teman akan mempelajari hal-hal yang baru. Aku akan memberikan sedikit highlights atau sedikit petunjuk apa yang akan kita bicarakan hari ini. But we need to be better in communicating the brand. And therefore we are launching. Berbicara tentang brand. Kita akan meluncurkan beberapa tools baru untuk bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik lagi channel-channel kita ke teman-teman brand partner semuanya. Dimana nanti akan ada activity tools yang baru. And in the product experience area, wow, I get even more excited when I think about all the opportunities that we. Untuk product experience, saya bahkan lebih semangat lagi karena kita akan punya 100 produk baru yang akan kita launching tahun ini. Will we be able to train everyone in the products? And here we have to make a big effort together because these products has an enormous potential. And you see here all. Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik, teman-teman, karena potensialnya sangat bagus, sangat baik sekali produk-produk yang sudah kita, yang akan kita launching tahun ini. My heart starts to beat even faster when I look at them. And then we have the customer experience. Dan juga kita punya customer experience. Where Oriflame, we are investing more than ever. Area yang sangat menarik. We see big opportunities for creating an even better experience for the customers. It's about information. It's about. Ini semua tentang informasi-informasi, memberikan experience, pengalaman yang baik, dan juga wow feeling tentang produk, tentang service kita. In this year. And then of course the digital experience. We will talk. Selain about itu kita today, ada digital experience. Kita juga punya tools yang enggak kalah menarik dan bagusnya, teman-teman. Ini akan membantu teman-teman lebih digitalized, lebih modern lagi. I can't wait to hear more about it. They have a social selling experience. Selain itu kita punya social selling experience. New trainings. We have. Kita telah mengembangkan banyak sekali support seperti training-training. Kita akan launching Perfect Start. It's really, really exciting. Ini sangat-sangat. Sangat-sangat akan menyenangkan. Dan juga culture dan employee experience. And our together spirit and passion dan rekan-rekan kerja kita really, really exciting year that we have pasti ya, merupakan so, sesuatu yang luar biasa. Saya lihat bukan hanya saya yang bersemangat, saya lihat juga teman-teman semua di sini sangat bersemangat. Tunjukkan semangat teman-teman semuanya. Yes. 2023 is when we're going to win. 2023 kita semua akan sukses dan akan menang, teman-teman. Terima kasih.